Bercanda doang, Mustafa. Kok nangis sih? Gitu aja. Itu kenapa? Kenapa itu? Ya, orangnya, tapi dia nggak ada ya guys ya. Jadi ini kemarin dia baru aja datang ke sini dan nggak tahu dia tiba-tiba mau ngabrak-ngabrik rumah, dan lo pasti pada tahu lah siapa orangnya. Popo Bohai, bukan, bukan Istaka. Ya, nah, ada abangnya juga nih, kembar. Mau sengaja kembar Popo begini? Oh, gemoy. Coba tunjukin jangan main-mainnya. Jemame. Jadi cantik banget guys Istaka, lihat dia temen banget dandan dan gila rambutnya badai banget gitu. Oh, cantik kan Istaka kan? Tuh kan. Ya udah cantik kan Istaka, yang penting gua istrinya Jen Jungkook. Enggak ada. Enggak, Lisa Blackpink. Ih, so cantik deh lo. Iya, apaan sih so cantik? Jen Jungkook cuma aku, milik aku. Terserah ya, awas lo, bye-bye army. Nih, cantik kan aku, iya, okay. Ya kan? Istaka, seneng gak nyampe di sini? Seneng banget, Istaka gak nyangka, Istaka betah di sini, Istaka gak mau pulang. Pulang lah, gila aja, ngapain, kembali di sini, aku gak file baru. Ya, aku gak mau lah, masa tamu itu kan adalah raja. Iya, tamu adalah raja, cuma udah tahu batasan. Ya, aku pengen di sini, aku betah kan, Tanda aku betah di sini. Apaan sih bang? Tolong nih adeknya bawa pulang sono. Bisa kau udah betah di sini? Kalau dia betah di sini mah nggak apa-apa. Kalau di sini ya. Oke. Saka keluarga. Enggak. Kamu itu naik pesawat apa naik apa? Aku naik pesawat. Waduh, Istaka sekarang banyak duitnya. Bukannya jalan kaki. Enggak, naik pesawat aku terbang sampai ke sini, dan Istaka udah betah enggak apa pulang. Gimana naik pesawat pertama kali? Seneng sih tante. Enggak takut jatuh? Ya takut. Gua takut soalnya Istaka tuh kan membawa malapetaka. Istaka enggak mau pulang. Istaka enggak mau pulang. Istaka mau di sini aja. Istaka ya udah, kamu di sini tapi nyuci ngepel ya. Ya itu tugasnya tante. Kan cewek tante. Masa tamu diem aja tuh. Iya, tamu kan raja. Iya, tamu raja. Ya udah raja. Ya udah Istaka, aku pengen ngajak kamu keliling-keliling rumah aku nih. Oke. Okay. Sebenarnya rumahnya enggak luas banget. Guys. Cuma ya Istaka ya udahlah ya. Pasti seru. Yuk ikut. Yo. Aku mau. Rumahnya keren guys. Okay. Istaka betah di sini. Sekarang ke kamar. Pokoknya kamar-kamaran lah guys lah ya. Istaka tidur di sini tante ya. Coba, no, iya ampun. Tidur sini tante. Anggap saja rumah sendiri. Cepet, ayo. Si bintang tamu nggak tahu diri ya. Ini dari tadi tangan gue udah begini aja di bawahnya nih. Pengen nampol aja. Udah. Anggap saja rumah sendiri. Iya, makasih. Tidur aja. Ini yang punya rumah siapa sih? Aku. Iya tante. Tapi kan anggap saja rumah sendiri. Oke. Tidur aja. Kalau di rumah Istaka itu panas. Enggak ada AC. Enggak ada. Lebih enak alami. Iya, Mak. Enggak. Iya kan yang alami lebih enak. Istaka lihat di sini aku punya cewek kan. Buat aku. Janganlah, apa-apa pengen punya lu. Buat aku. Kan kita saudara. Kita ada duitnya saudara matamu. Gua colok mata lo ya. Saudara. Udah tidur sini. Silakan tidur. Istaka lu serius mau tidur di sini? Mau. Serem lo tapi. Iya. Semua yang pernah datang ke sini banyak banget yang udah pernah ngeliat. Ibong. Ini enggak tahu. Paling ini akal-akalan tante biar aku enggak betah di sini. Kan. Percaya. Biarin aja. Anggap saja rumah sendiri. Ya udah iya. Ayo lanjut lagi. Iya, mau ke mana tante? Ke atas dong. Oke, siap. Ke atas kan favorit aku. Oke, kita naik ke kamar ya. Siap. Ini ada kamarnya si Adam. Tuh. Tidur aja di sini tante. Tidur.
aku pilih di atas aja deh. Kamu buat aku begini. Aku pilih di atas aja tidurnya. Di sini. Ya udah. Sama Adam enggak apa-apa. Maunya. Tante di bawah aja. Kamu adalah raja. Oke. Okay. Oke. Okay. Sabar Ismi, sabar. Masih panjang vlognya ya. Ini baru nah, opening loh. Boleh enggak? Enggak boleh dong. Boleh. Kamu siapa? Ya, aku kan saudaranya tante. Saudara dari mana? Ya, kita kembar. Kembar dari mana? Enggak mau. Pasti netizen bilang enggak. Cantikan gue kemana mana lagi lah. Ini kan Isaka lah. Ya Isaka lu cantik. Lu cowok. Tapi cantik. Ya udah cowok aja. Cantik ya cewek buat cewek. Udah enggak mau pulang. Biarin aja. Noh. Nyaman di sini. Apa sih tante? Apaan? Tinggalin. Iya apaan sih tante? Enggak ada apa-apa biar rumah betah aja. Iya tuh kan mau ngusir Isaka. Nih Isaka waduh. Lihat dong koleksi sepatu aku. Kamu paling suka di antara semuanya yang mana? Semua dong. Semua. Semua Mi. Semuanya suka. Aku suka. Deh. Jangan. Nanti kan kita bisa join kan tante. Anggap saja rumah sendiri. Jangan dibetak. Aku diem-diem nanti gua lihat gua ini lu betak lagi. Jangan pegang-pegang tante, maaf. Ini punya Isaka. Kita tuh mbak, jadi iya. Semua milik Isaka. Sabar gua, sabar. Dok, sono Isaka ada parfum gua. Ih, sama bentar di sini. Sekarang makan tante. Ya Allah. Ini maaf banget ya guys, rumahnya berantakan karena kemarin tuh kita baru aja kedatangan tamu gitu. Nanti kita main PS ya. Ya nanti kita main PS. Coba di antara parfum itu kamu paham enggak? Yang paling mahal menurut kamu yang mana? Yang paling mahal. Yang mana ya? Ya udah ini aku bawa pulang. Jangan lah. Jangan bawa pulang kita Tara. Jangan gitu loh. Itu pegang sama kamu nanti harganya turun dia. Ya udah aku bawa semua. Ya aku bawa semua. Awas. Iya. Awas. Jangan. Itu kebalik. Ya. Kebalik. Ya udahlah guys lah udah salah ya. Pamer lagi ya. Kalau itu boleh. Enggak, ini kan ini diberi aku. Nope. Aku betah di sini, tante. Enggak ada. Mau ke taman enggak? Aku ada taman tuh. Mau. Taman indoor. Ayo ya. Kita ke taman indoor. Jadi guys, kita mau ngasih unjuk ke Istaka, kita ada taman indoor gitu di sini. Jadi sebenarnya tamannya belum jadi, cuma ya udah lah ya Istaka mau lihat. Soalnya ini tempat favorit aku Istaka kalau aku lagi bete. Kayak Istaka sini. Oke, tante. Lihat Istaka. Ada yang mau lihat aneh enggak? Lihat. Masa lampunya tiba-tiba gerak? Mbak, ini paling kerjaan angin ini angin tadi. Masa angin masuk dari mana? Ini semua pengedap udara kok. Tante, ini angin. Coba ini tuh. Mana? Enggak ada angin. Kita aja kepanasan begini. Tante mau nakut-nakutin Istaka. Bukan aku takutin, gua mah realistis aja Istaka di sini. Jangan yang macem-macem di sini. Istaka pecah di sini, Tante. Udah deh, jangan nakut-nakutin Istaka, itu cuma angin doang. Yuk. Kita mending yaudah, tidur terserah. Aja. Ini ada ini nih Istaka taman nih. Jadi coba deh kamu masuk deh. Keren. Coba deh sini deh. Kapan? Coba kamu duduk di sini bersemedi di sini. Kok bersemedi emang? Nah, duduk dulu ngerasain. Di sini tuh enak banget kalau lagi nongki-nongki. Iya. Situ di situ coba. Iya duduk sini ngapain? Tante. Galim gak guys? Aduh kasihan. Kasihan bukain gak? Nyalain lampu lagi. Nyalain lampu. Iya anjir. Boong itu kali dia. Itu adek gue kenapa itu? Coba. Lu. Demi apa sih? Nih. Nih.
Salah kita kerjain. Itu adek gua kenapa itu? Tadi cuma di sini doang gua sepik-sepiknya ini tiba-tiba bisa salah lu. Pergi dari sini. Ada apa nih? Ini siapa? Tenang dulu. Diam dulu. Ya udah diam dulu. Tenang dulu. Tenang dulu. Jangan ganggu aku. Ini siapa ini? Jangan ganggu aku. Tak dulu tenang dulu. Bisa kan? Enggak mau takut. Panggil satu, panggil satu, panggil satu, panggil satu. Ini namanya siapa ini? Iya. Coba tenang dulu, istirahat tenang dulu. Kasih air dulu bentar. Oh, yang benar yang dulu. Iya, gue pergi sana sini. Kok ganggu aku? Ambil aja. Kok ganggu aku? Masin gue. Ini airnya nih. Tenang dulu. Ini siapa ini yang masih di adik gua? Gak suka ada di ganggu. Gak suka di sini. Ya namanya siapa namanya? Pergi dari sini. Namanya siapa? Namanya Miska. Miska? Pergi. Pergi semua, jangan ganggu aku. Benci. Benci kenapa? Gue gak suka ada yang ganggu di sini. Halo. Bisa tenang dikit gak? Gak mau gitu. Ini dari mana ini? Hah? Ngasem. Ngasem. Namanya Miska dari Ngasem. Ngasem itu dari Ngasem. Udah tinggal gitu deh. Oh, jawab. Coba ditanya dia kalau mau nanya ya ini, dia enggak bisa tahu. Tahan tenang dulu. Bantuin aku. Ih, enggak mau aku takut di ganggu. Ganggu aku. Ya tenang dulu, tenang. Kita enggak ganggu. Kita di sini cuma baik-baik aja. Ngapain kesini? Ya, kita di sini ya nenangin lo gara-gara lo gini. Lo nggak bisa tenang ya? Cowoknya ya? Ubah kayak cowoknya. Tenang. Diajak kita ngobrol baik-baik. Benci. Ya benci kenapa? Ya benci kenapa lo sama mereka nya? Kita ngobrol baik-baik. Ayo duduk. Tuh udah tenang kayaknya nih. Kenapa? Kok nangis? Aku di sini. Ya kenapa? Ibu. Istaka jangan teriak-teriak. Abang, emang si Istaka sering begitu kan di rumah? Gak pernah, dia gak pernah kayak gini. Baru kali ini. Dia bercanda gak sih? Gak tau, ini baru kali ini. Semoga ini semua baik-baik aja dan semuanya ini semoga kelar ya Allah. Guys, sudah ya guys, aku mau manggil ustadz dulu, jadi kalian stop dulu. Aku gak bisa lanjut vlognya karena ini makin bahaya. Jadi buat teman-teman semuanya maafin kalau ternyata aku salah sama istaka kayak gitu. Tapi aku gak bermaksud buat bercanda aja kok guys. Dan ternyata dia kayak gitu beneran, jadi maaf banget ya guys ya. Oke guys, bye-bye.